Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi dengan Mas Kripo. Hari ini kita mau coba pemijahan ya. Ini kita coba pasang ini kakapan nanti atau paranet ya. Ini biasanya dulu saya pakai hijau guys. Ini karena hijaunya nggak ada kan, udah lama nggak mijah, jadi hijaunya udah rusak semua ya. Jadi ini kita mau coba mijah lagi, kita pakai coba paranet nih guys. Gimana? Wah reaksinya baru pertama kali nyoba ya. Oh, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Ini proses pemasangan nih guys ya, nanti tak kasih tahu. Ini percobaan pertama. Ini sebelumnya kolamnya harus dibersihkan dulu ya. Ini tinggal lumut-lumut tapi nggak bisa apa, susah nih bersihkan. Jadi udah termasuk udah bersih. Tadi sebelumnya sangat hijau banget ya, dan sekarang sudah bersih banget. Dan kita coba langkah selanjutnya pasang gini guys. Coba pasang ini, kita nggak pakai kayu, jadi nanti kita langsung tempel ke bawah, kita tindihin saja. Kita lanjut saja guys, kita coba pemasangan ya. Kita coba beli 1 meter guys ya, karena kolamnya sangat kecil, jadi kita pakai 1 meter aja. Guys, nah, beginilah kita masangnya, cukup mudah ya, cukup simpel. Sebenarnya kalau pakai hijau kita kita agak gantung sedikit guys ini, karena nggak pakai hijau, nggak pakai kayu, jadi tak taruh di dasar aja. Dan pasti kalau memang sudah waktunya bertelur, pasti dia akan bertelur. Ini kurang gantung sedikit deh, kurang lebar sedikit, tapi nggak apa. Percobaan. Nah, nanti kita isi guys airnya tuh berapa ya, perkiraan tingginya tuh seginilah guys. Jadi tingginya air tuh di atas ini, jadi nanti dia bertelurnya tuh di bawah situ. Dan jangan lupa atasnya ini kita tutup guys, kita rapetin atasnya, rapetin trimin apa terpal juga boleh ya. Jadi biar tidak lompat, karena kalau musim kawin dia tuh sangat agresif guys, kejar-kejaran gitu loh guys. Jadi sangat berbahaya, bisa lompat, malah nggak jadi bertelur. Oke, kita lanjut isi aja dulu, nanti kita lanjut lihat seberapa tinggi airnya. Oke guys, ini sudah oke. Ini sudah pas ya perkiraan airnya. Itu bataku di situ. Nah, di atas airnya di atas bataku sekitar 4 jari apa 5 jarinan lah. Nah, itu masih dalam. Jadi nanti kalau bertelur di bawah ini. Kalau memang sudah waktunya bertelur, pasti dia akan bertelur. Nah, inilah proses pemasangan keramba ya, guys ya. Semoga bermanfaat. Buat kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan tombol merahnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.
Ini proses pemasangan apa namanya, lupa gue, untuk pemijahan lele, untuk pengganti cuk. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.